Okeylah, lepas-lepas raya ni sebenarnya kita dah banyak sangat makan makanan Melayu. Jadi hari ni aku singgah dekat kedai Harum Manis nama dia. Masakan khas Indonesia. Kita tukar selera pula lah. Sebab apa? Dah banyak sangat makan rendang lah, makan ketupat, makan nasi impit. Jadi hari ni tukar selera masakan Indo. Jadi depan aku ni kita ada sepinggan yang dalam dia ada selonggok nasi, ada ayam goreng seketul, telur, sambal hijau, timun, tomato dan juga apa ni? Tahu kicap. Tahu masak kicap. Jadi biasanya aku datang sini aku makan ayam penyet je, ayam penyet. Nasi uduk ni aku sendiri belum pernah rasa, tapi nasi uduk ni dia macam nampak special sikit lah pasal dia ada macam banyak lauk kat situ kan. Jadi tak apa, buang masa kita try makan lah. Tak sabar ni tengok tahu dia tu. Ayam dia pun dah memang sedap lah. Sedap. Tapi yang special dia, kita nak try dia punya tahu kicap ni. Dia tahu kicap manis-manis gitu. Gitu. Tak apa, kita kena try semua sebenarnya. Tak boleh try satu-satu. Ambil ayam dia, ambil telur dia, ambil sambal sikit. Tahu ni. Oh, dia ada, dia ada tempe juga. Dia bukan tahu je. Ada tempe juga. Gaul. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, aku cakap korang, bila dia dah campur semua ayam goreng ni, telur, sambal hijau ni dengan tahu kicap ni, orang cakap memang jadi teruk lah. Memang jadi teruk lah. Lepas ni aku rasa aku dah tak sentuh lah ayam penyet dia. Memang nasi uduk ni je lah. Jadi memang best. Kalau kau tengok dalam pinggan ni, dia punya lauk-lauk dia biasa je sebenarnya kan. Ayam goreng, telur, lepas tu sambal hijau, lepas tu tahu kicap ni. Tapi apa yang specialnya, yang buatkan dia, aku rasa dia punya main key dia adalah tahu kicap ni. Kicap dia ni bila campur dengan semua ni memang jadi teruk je. Kalau kau rasa dia macam tu je, rasa macam tu je memang biasa je lah. Rasa tahu kicap, tapi bila dah campur semua ni, dia adalah satu gabungan yang memang jadi teruk. Best. Kalau nak dibandingkan dengan kedai-kedai yang orang cakap kedai ayam penyet yang lain, kat sini aku rasa Harum Manis ni dia special sikit. Pasal dia punya chef dia memang orang Indon. Dia punya owner pun orang Indonesia juga. Dia orang cakap memang resepi dia tu asli lah, senang cerita asli. Dia tak sama macam kedai-kedai yang masak masakan Indonesia yang ada kat Malaysia ni, yang diorang dah orang cakap apa, adjust resepi tu untuk bagi sama dengan selera orang tekak-tekak orang Malaysia. Jadi ini rasa asli lah senang cerita. Aku rasa kalau kat tempat lain memang tak dapat ni. Sambal dia ni pula kan, boleh kata special juga pasal dia tak pedas sangat tau. Dia pedas sikit-sikit je, lepas tu dia manis. And then dia punya manis tu bukan manis gula apa, dia manis bawang yang dia dah orang panggil apa, caramelized. Ayam dia pula, ayam dia kalau cerita isi, ayam ni memang biasa lah. Tapi di bahagian kulit dia rasa macam, aku tak tahulah, dia tak ada tepung ke apa, tapi macam minyak yang dia pakai. Tak tahulah minyak apa dia pakai kan? Tapi rasa minyak ni memang sedap lah, sedap. Dia punya minyak ni, dia tak rasa macam typical ayam goreng yang kita selalu makan. Apa yang aku suka kat sini kan, dia bukan pasal nasi uduk ni je. Dia masakan-masakan dia lain, ada lain. Nasi liwet, kau tak pernah dengar lah. Nasi liwet lah, apa benda tu, pelik-pelik lah nama dia. Tapi yang paling best dia ada, orang cakap selera asli Indonesia. Itu yang paling best. Kira kalau kau pergi dekat kedai-kedai lain tak dapat lah. Nasi liwet, pernah dengar? Nasi uduk, pernah dengar? Harga dia pula boleh tahan. Orang cakap tak mahal. Tak mahal lah. Nak cakap murah pun tak juga. Tak mahal. Range dalam RM8 ke RM10. Okey lah tu. Kan? Import daripada sana kot. Jadi kalau korang nak datang makan sini, korang boleh datang. Kedai ni buka Isnin sampai Ahad. Kira hari-hari lah. Tapi pelik sikit dia punya business hour dia. Sebab dia buka pukul 11 pagi sampai pukul 3 petang. Dia rehat jap 3 jam. Pukul 6 dia buka balik. Sampailah 10.30 malam. So jangan datang salah time lah. Kalau datang salah time, jadi macam Aim lah semalam nak try makan tapi tak dapat. Nanti menyosal. Jadi dengan RM10.90 kau dapat sepinggan nasi uduk yang berintikan nasi putih, ayam goreng, telur, sambal hijau dan juga tahu kicap ni. Apa lagi kau nak? Kau makan je lah.
Murah pun murah, sedap pun sedap, tak dapat tempat lain.